merupakan suatu kumpulan gejala yang muncul karena tekanan pada jaringan otot melebihi tekanan pada vena, sehingga menghambat aliran darah yang menimbulkan suatu rasa sakit dan menurunnya sensasi karena iritasi saraf perifer. Kejadian sindrom kompartemen ini lebih sering karena tindak suatu kejadian traumatis dan paling sering karena fraktur pada tulang. Menurut studi yang dilakukan oleh Brain menunjukkan bahwa sindrom kompartemen yang sifatnya kronis lebih rendah dibandingkan dengan sindrom kompartemen akut. Kemudian, tim studi yang dilakukan oleh Lowe menunjukkan bahwa pasien dengan sindrom kompartemen memiliki risiko 3 kali lebih tinggi mengalami komplikasi pasca operasi dibandingkan dengan pasien tanpa sindrom kompartemen. Kemungkinan komplikasi yang muncul karena tindakan fasciotomi diantaranya seperti infeksi, gagal ginjal yang akut, kemudian kemungkinan rhabdomyolisis dapat terjadi dari tindakan fasciotomi tersebut. Adapun rumusan masalah pada student project kami diantaranya meliputi definisi dari sindrom kompartemen sampai dengan prognosis serta bagaimana cara untuk mencegahnya, adapun tujuan dan manfaatnya sesuai dengan rumusan masalah yang telah kami buat. Yang pertama, definisi kompartemen sindrom yaitu kumpulan dari gejala yang terjadi pada saat tekanan darah di dalam ruang tertutup pada kompartemen otot yang meningkat sampai di tingkat berbahaya. Nah, terjadi peningkatan pada kompartemen otot ini biasanya diawali dengan adanya trauma yang disertai dengan adanya fraktur. Peningkatan yang terjadi ini dapat disebabkan oleh adanya fraktur ataupun disebabkan oleh serangkaian dari tindakan selama pada saat penanganan fraktur. Pada sindrom ini dapat ditandai dengan adanya nyeri pada otot yang hebat setelah cedera atau pada saat berolahraga. Untuk epidemiologinya, sebanyak 75% kasus dari kompartemen sindrom ini diawali dengan adanya fraktur, terutama adanya fraktur pada tibia, tibial crane yang terdapat pada 36 kasus. Sebagian besar adanya kasus kompartemen sindrom ini lebih banyak terjadi pada pria berumur sekitar 30-35 tahun, antara lain karena adanya massa pada otot pria usia tersebut daripada wanita seusianya, yaitu perbandingan ada 10 banding 1, dan lebih besar daripada pria yang berusia di atas umur 35 tahun. Baik, selanjutnya adalah etiologi. Sindrom kompartemen ini disebabkan oleh karena ada peningkatan tekanan di dalam fasia. Penyebab paling umumnya yaitu adalah fraktur. Fraktur ini menyebabkan terjadinya bisa terjadi pendarahan, inflamasi di daerah sekitar fraktur. Ini sehingga terjadi peningkatan volume pada daerah tersebut. Cedera pembuluh darah, luka bakar, cedera keras, trauma penetrasi ini juga dapat menyebabkan sindrom kompartemen karena ada proses inflamasi sehingga bengkak dan adanya pendarahan itu meningkatkan peningkatan volume di dalam fasia, jadinya terjadi sindrom kompartemen. Kemudian juga ada cedera reperfusi dan infeksi, ini juga menyebabkan hal yang sama yaitu inflamasi pada daerah tersebut sehingga ada pembengkakan atau edema. Hal lain juga ada penggunaan cast atau balutan luka yang terlalu ketat ya, sehingga ini menyebabkan sindrom kompartemen. Namun kalau jika cast atau balutan luka ini kita lepas atau kita longgarkan, maka sindrom kompartemen ini akan terjadi perbaikan. Faktor risiko. Adapun faktor risiko dari sindrom kompartemen adalah usia. Pasien yang usianya lebih muda rentan terkena sindrom kompartemen daripada pasien yang usianya lanjut. Faktor risiko selanjutnya adalah trauma pada jaringan otot yang menyebabkan pembengkakan. Kemudian luka bakar yang menyebabkan perpindahan cairan ke ruang intrakompartemen, cedera kaki saat kecelakaan lalu lintas, fraktur yang menyebabkan robekan pada pembuluh darah juga dapat menyebabkan sindrom kompartemen. Patofisiologi sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen didefinisikan sebagai peningkatan tekanan kritis dalam ruang kompartemen terbatas yang menyebabkan penurunan tekanan perfusi ke jaringan di dalam kompartemen tersebut. Hal ini dapat terjadi dikarenakan peningkatan tekanan interstitial dalam kompartemen osteofasia. Perfusi jaringan sebanding dengan perbedaan antara tekanan perfusi kapiler dengan tekanan cairan interstitial. Ketika cairan memasuki kompartemen yang bervolume tetap, misalnya cairan dari pendarahan, maka tekanan pada jaringan dan vena akan meningkat. Ketika tekanan ini melebihi tekanan perfusi kapiler, maka kolaps kapiler dengan otot dan iskemia saraf terjadi. Pengurangan tekanan serupa juga terjadi pada tekanan perfusi kapiler ketika ukuran kompartemen menurun, misalnya pada kompresi eksternal yang dikarenakan peningkatan tekanan intrakompartemen serta penurunan tekanan arteriol.
Iskemia yang berlangsung selama 4 jam umumnya dapat ditoleransi dengan baik. Iskemia total selama 6 jam akan menyebabkan hasil variabel untuk otot dan pemulihan fungsi saraf kurang baik. Sedangkan iskemia total selama 8 jam dapat menyebabkan perubahan irreversibel pada otot dan saraf. Sindrom kompartemen dapat muncul di area tubuh manapun yang memiliki sedikit atau tidak ada kapasitas untuk ekspansi jaringan. Penyebab tersering dari sindrom kompartemen adalah patah tulang tibialis dengan kisaran 2-9%. Setelah itu, lokasi patah tulang tersering berikutnya adalah di lengan bawah, tetapi hampir semua kompartemen tubuh dapat terpengaruhi, seperti lengan, paha, kaki, bokong, tangan, dan perut. Posisi pasien yang buruk pada pasien yang tidak sadar untuk jangka waktu yang lama juga dapat berkontribusi pada etiologi dari sindrom kompartemen. Setiap kejadian internal atau eksternal yang meningkatkan tekanan intrakompartemental dapat menyebabkan sindrom kompartemen. Adapun beberapa penyebab sindrom kompartemen yang lebih umum antara lain fraktur, luka bakar, infeksi, crush injury, injection injury, bleeding disorder, trauma penetrasi, cedera arteri, reperfusi, constrictive dressing, CAS, dan ekstravasasi obat. Insiden penyakit diperkirakan 3,1 per 100 ribu populasi dengan laki-laki 10 kali lebih sering terkena daripada perempuan. Pengaturan waktu fasciotomi sangat penting dan harus dilakukan sebagai profilaksis. Pertimbangan lokasi pasien, kondisi, ketersediaan perjalanan ke area perawatan definitif, ketersediaan ruang operasi, dan sebagainya perlu dipertimbangkan demi kesehatan pasien. Kriteria diagnosis sindrom kompartemen. Itu bisa kita ketahui dari adanya nyeri hebat setelah berolahraga atau pas cedera, kemudian diawali dengan sensasi terbakar yang menyebabkan otot tunggai bawah lebih nyeri saat digerakkan. Kita harus bisa membedakan dari nyeri trauma primer akibat fraktur dengan sindrom kompartemen. Kemudian itu diringkas oleh rasa kesemutan karena terjepitnya saraf perifer. Kesemutan pertama kali dirasakan di jari pertama dan jari kedua. Adapun juga yang menyertai di sindrom kompartemen ini yaitu 5P. 5 hal yang dirasakan pada pasien sindrom kompartemen, di antaranya ada pain, pallor, paresthesia, pulselessness, dan poikilotermia. Namun sayangnya 5P ini baru terlihat setelah golden period pengobatan sudah terlewati. Kemudian luka tembus, luka tergilas yang menyebabkan kerusakan beberapa lapisan jaringan, fraktur baik terbuka maupun tertutup, itu merupakan penunjang gejala awal sindrom kompartemen. Maka tadi seperti 5P yang saya sebutkan, ada baiknya kita harus mengetahui tentang sindrom kompartemen lebih lanjut lagi. Diagnosis yang sering sulit dibedakan dengan sindrom kompartemen adalah kerusakan saraf primer dan oklusi arteri, yang masing-masing punya beberapa kesamaan ciri. Diagnosis banding sindrom kompartemen yang dikaitkan berdasarkan nyeri tungkai bawah dengan gejala yang sama seperti sindrom kompartemen, yaitu fatigue fraktur, tendinitis, dan shin splints, di mana pada fatigue fraktur, daerah tulang yang terkena akan meluas ke sisi tulang lainnya. Gejala nyeri pada tendinitis biasanya muncul karena regangan tendon, sedangkan pada shin splints nyeri umumnya hanya terasa pada puncak belakang tibia medial, pada pertemuan setengah dan sepertiga distal tibia. Adapun diagnosis banding lain dari sindrom kompartemen diantaranya trombosis vena dalam dan tromboflebitis, selulitis, envenomasi kolenterata dan ubur-ubur, gas gangren, necrosizing fasciitis, trauma vaskular perifer, dan juga rhabdomyolisis. Nah, kelaksanaan tekanan kompartemen dapat berbeda di berbagai lokasi sehubungan dengan lokasi cedera. Disarankan bahwa tekanan harus diukur di tempat yang berbeda di semua kompartemen dalam jarak 5 cm dari situs fraktur. Jika perbedaan antara tekanan darah diastolik dan ICP kurang dari 30 mmHg, itu dapat dianggap mencurigakan terhadap ACS dan perlu direkompresi. Terdapat dua penanda laksanaan ACS, yaitu fasciotomi dan penanda laksanaan luka setelah fasciotomi. Yang pertama, fasciotomi. Fasciotomi adalah satu-satunya pengobatan yang dapat dibilang efektif. Kasus yang sering dijumpai adalah sindrom kompartemen pada bagian kaki dan biasanya dianjurkan untuk fasciotomi yang dilakukan dengan teknik insisi double. Tindakan fasciotomi tidak dianjurkan apabila sindrom kompartemen terdiagnosis pada hari ketiga atau keempat setelah onset. Fasciotomi juga tidak dianjurkan apabila terjadi kematian jaringan otot atau nekrosis yang ditandai dengan rasa nyeri, warna otot menjadi lebih gelap, warna urin menjadi kecoklatan dengan alasan akan lebih mudah terinfeksi. Yang kedua, penanda pelaksanaan luka setelah fasciotomi. Untuk meminimalisir risiko komplikasi, luka fasciotomi harus segera ditutup. Memang penutupan luka primer dini tidak disarankan karena dapat berkontribusi pada peningkatan tekanan otot dan berulangnya sindrom kompartemen. Prosedur yang digunakan sebagian besar tergantung pada kebijaksanaan ahli bedah, kondisi jaringan di sekitar luka, ketersediaan bahan, dan instrumen yang diperlukan. Sehingga perawatan luka tekanan negatif atau NPWT dapat digunakan pada kasus ini. Nyai
yaitu komplikasi pada kompartemen sindrom, di mana sebagian besar komplikasi dari kompartemen sindrom itu terjadi akibat keterlambatan diagnosis sehingga menyebabkan keterlambatan pemberian tindakan serta pengobatan. Nah, komplikasi yang dapat terjadi pada kompartemen sindrom ini antara lain penurunan fungsi otot akibat berkurangnya suplai darah ke otot, kemudian adanya infeksi, kemudian adanya kontraktur, lalu amputasi yang harus dilakukan akibat adanya kematian jaringan, kemudian otot dan saraf yang mengalami kerusakan, dan dapat terjadi gagal ginjal atau kidney failure yang disebabkan adanya jaringan otot atau rhabdomyolisis yang sudah mati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai prognosis. Jadi prognosis dari sindrom kompartemen ini bergantung pada seberapa cepat diagnosis dan penanganannya. Jika fasiotomi dilakukan dalam waktu 6 jam, maka hampir keseluruhan fungsi anggota tubuh akan pulih. Jika dilakukan setelah 6 jam, mungkin nantinya akan ada kerusakan syaraf sisa. Ketika fasiotomi dilakukan dalam waktu 12 jam, hanya 2/3 dari pasien yang memiliki fungsi anggota tubuh yang normal. Dan dalam kasus yang penanganannya sangat terlambat, anggota tubuh mungkin akan memerlukan amputasi. Prognosis dari sindrom kompartemen posterior tungkai lebih buruk dibandingkan dengan yang anterior tungkai. Kenapa? Karena sulit untuk melakukan dekompresi yang tidak adekuat pada tungkai posterior. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pencegahan dari sindrom kompartemen. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sindrom kompartemen ini merupakan suatu keluhan yang biasanya muncul setelah trauma yang diderita pasien tidak mendapatkan perawatan yang baik dan benar. Adapun trauma yang biasanya berpotensi menyebabkan suatu sindrom kompartemen yaitu seperti fraktur, luka bakar, infeksi, masalah pendarahan, atau ekstravasasi obat. Hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah sindrom kompartemen ini adalah kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan dan juga pasien. Pasien diharapkan mengikuti segala instruksi ataupun program terapi yang disediakan oleh tenaga kesehatan, sedangkan tenaga kesehatan diharapkan melakukan penanganan dengan baik dan benar. Seperti saat menangani luka, diharapkan melakukan dengan steril. Saat menangani fraktur, diharapkan tidak terlalu memberikan tekanan saat melakukan pengikatan pada bidai. Dan juga saat menggunakan obat-obatan, diharapkan agar tidak sampai menimbulkan ekstravasasi obat. Sekian. Baik, yang selanjutnya yaitu simpulan. Sindrom kompartemen merupakan kumpulan dari gejala yang terjadi pada saat tekanan darah di kompartemen otot meningkat sampai pada tingkat berbahaya dan ditandai dengan adanya nyeri pada otot yang hebat setelah cedera. Banyak terjadi pada pria berumur sekitar 30 hingga 35 tahun dan penyebab paling umum adalah fraktur, terutama fraktur pada tibial sub. Faktor risiko dari sindrom kompartemen adalah usia. Pasien dengan usia lebih muda rentan terkena kompartemen sindrom daripada pasien yang lanjut usia. Pada sindrom kompartemen terjadi peningkatan tekanan kritis dalam ruang kompartemen terbatas yang menyebabkan penurunan tekanan perfusi ke jaringan di dalam kompartemen tersebut. Hal ini terjadi karena peningkatan tekanan intestinal dalam kompartemen fungsi fasial. Pasien akan merasakan 5P yaitu pain, pallor, paresthesia, pulsiness, void iliothermia. Diagnosis standing dari sindrom kompartemen yaitu fatigue, fraktur, tendinitis, dan pin splits. Penatalaksanaan sindrom kompartemen yaitu fasiotomi dan penatalaksanaan lukas adalah fasiotomi. Komplikasi yang dapat terjadi yaitu penurunan fungsi otot akibat berkurangnya suplai darah ke otot, adanya infeksi, kontraktur, amputasi, dan dapat terjadi gagal ginjal. Prognosis setelah pengobatan sindrom kompartemen bergantung dari seberapa cepat kondisi tersebut didiagnosis dan ditangani. Pencegahan dari sindrom kompartemen yaitu dibutuhkan kerjasama antara kedua belah pihak, baik dari pasien dan juga dari tenaga medis.